Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fasila Kianasa. Hari ini malam takbiran, kita mau lihat-lihat suasana malam takbiran di Kota Trenggalek. Bagaimana kondisi malam takbiran di tahun 2021 ini? Kita jalan. Kita mau start dari Karangan menuju Ngares, melewati alun-alun Kota Trenggalek. Ini biasanya seperti ini pemandangan. Ini di Desa Jati, Kecamatan Karangan. Halo bro. Masuk channel. Tadi ada tetangga saudara yang nganter zakat fitrah. Ini kalau di kampung begini teman-teman suasana malam takbiran. Jadi setiap gang itu ada warna-warni lampu yang dipasang di sepanjang jalan. Kemeriahannya seperti ini. Ini yang tingkahnya. Jalanan.
lokasi di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Sepanjang jalan dipenuhi dengan lampu-lampu hias. Panjang jalan lampunya nyala semua, kemuliaannya seperti itu. Kalau di tempat teman-teman bagaimana suasananya malam takbiran momen di bawah ya, bagi teman-teman yang tidak bisa mudik di tahun 2021 ini, mudah-mudahan kita semua nanti di tahun 2022 insya Allah kalau kita bisa mudik ke tempat-tempat kita masing-masing, kita berdoa mudah-mudahan pandemi itu cepat lewat. Mudik di kampung halaman masing-masing. Ini lampu biasnya nuansa merah putih. Hari Raya Idul Fitri seperti ini, jadi tiap tiap jalan itu dihiasi dengan lampu warna-warni. Nah ini masuk di Desa Salaperjo, masih di Kecamatan Karang. Thank you.
sebagainya itu. Biasanya kalau nggak salah, kalau pas momen seperti ini biasanya diadakan lomba gitu, lomba tiap kampung gitu. Jadi lombanya itu nuansanya itu istilahnya bagus-bagusan lah seperti itu biasanya. Biasanya ada yang nilai dari apa namanya pihak kecamatan ataupun dari pihak kabupaten biasanya. Alhamdulillah saya tahun ini bisa mudik setelah ya kurang lebih 3 tahun saya nggak bisa mudik. Nah, tahun ini alhamdulillah bisa mudik, bisa ngobatin kangen sama orang tua, sama keluarga, sama tanah kelahiran. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman di luar sana tahun ini bisa mudik, kalaupun memang nggak bisa mudik ya kita berdoa saja mudah-mudahan. Yang penting ya, penting kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, nanti di tahun 2022 kita bisa mudik ke halaman masing-masing. Doa saya seperti itu. Suasana di Desa Jarahan. Oke, bagi teman-teman yang domisilinya Tegalek dan sekitarnya paham lah daerah ini. Nah, ini arah menuju kota. Gitu loh teman-teman, kondisi malam hari kota Tegalek, malam takbiran. Kita mau mampir ke Stadion Minangkabau. Ini teman-teman kalau ke stadion, nah ini namanya tuh Jeruk Jeruk Ras. Kalau kesini mampir ya ke Jeruk Ras di Stadion Minangkabau. Mayones aja. Pakai mayones aja.
Jaraknya kalau nggak salah dari Kecamatan Karangan menuju ke Mengaret itu kurang lebih sekitar 18 kilo. Udara malam ini cukup dingin di wilayah Trenggalek. Banyak yang nonton di jalan menikmati malam takbiran malam satu Syawal. Jalan nah, ini menuju ke arah kota ya teman-teman. Mungkin bagi yang belum tahu Trenggalek itu mana sih,
Ini Trenggalek itu berada di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, yang berbatasan sebelah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah selatan itu berbatasan dengan Pacitan, sebelah utara berbatasan dengan Nganjuk. Kabupaten Trenggalek itu adalah tempe mendoa, ya tempe mendoa, tempe keripik, tempe keripik, alem-alem, nah, jajanan-jajanan itu khas di sini. Jadi banyak saudara-saudara kita yang dari luar daerah itu kalau misalkan pulang dari Trenggalek itu pasti bawa olehnya itu tempe keripik. Kondisinya macet. Baru dibangun, kalau nggak salah baru disemikan di tahun 2021. Dulu pasar ini pasar tradisional, kemudian kebakaran. Nah, setelah kebakaran baru dibangun dan selesai di tahun 2021. Kalau nggak salah kebakarannya itu di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau misalkan salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.
kondisinya malam lebaran di kota Trenggalek. Banyak yang jual jajan-jajanan. Yeah.
rumah teman-teman. Jadi sekitar 300 meter. Teman-teman, sekian dulu vlog malam takbiran kali ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah SWT. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita sama-sama mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.